Dalam pada tamadun manusia moden yang semakin berkembang dengan kerakusan membatasi sempadan dunia adalah mengujakan untuk mengetahui bahawa terdapat tempat-tempat yang tersembunyi di sudut terpencil yang jauh di planet kita ini yang masih belum disentuh syarat dengan hidupan flora dan fauna yang belum diterokai, wujud dalam suasana hening selama berjuta-juta tahun. Sesetengah kawasan nampaknya tersembunyi jauh tanpa pernah diketahui dan wujud seolah-olah terpisah dari dunia kita. Apa yang kita tahu mengenai planet ini? Adakah kita benar-benar memahami muka bumi planet ini? Bayangkan tanah di rumah anda tiba-tiba runtuh dan membentuk lubang besar di dalam tanah. Kita seringkali mendengar mengenai black hole, ancaman jasad angkasa di kosmik. Ia menarik apa sahaja di sekelilingnya termasuk cahaya. Namun, pernah terfikir apa akan jadi jika anda berada betul-betul di atas lubang yang menunggu masa retak menanti belah? Sinkhole atau lubang benam jarang berlaku. Tetapi apabila ia berlaku, tragedi akan berlaku. Lubang benam menganjur dari permukaan ke suatu rongga di bawah tanah dan terbentuk umumnya oleh rembesan air permukaan melalui batuan kars. Dalam video kali ini, kita akan merentas planet yang kita diami ini, mencari 5 sinkhole terbesar dan terdalam di dunia. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, lubang benam ialah lekukan di dalam tanah yang tidak mempunyai saliran permukaan luaran semula jadi. Secara asasnya, ini bermakna apabila hujan, semua air kekal di dalam lubang benam dan biasanya mengalir ke bawah permukaan. Pakar geologi menyifatkan lubang benam sebagai rupa bumi kars. Ia adalah kawasan di mana batu di bawah permukaan tanah secara semula jadi boleh dilarutkan oleh air bawah tanah yang beredar melaluinya. Apabila air daripada hujan turun melalui tanah, beberapa jenis batuan ini mula larut. Ini mewujudkan ruang bawah tanah dan bukaan gua. Lubang benam adalah dramatik kerana tanah biasanya kekal utuh untuk beberapa tempoh masa sehingga ruang bawah tanah menjadi terlalu besar. Sekiranya tidak ada sokongan yang mencukupi untuk tanah di atas ruang, maka keruntuhan permukaan tanah secara tiba-tiba boleh berlaku. Sekarang kita keliling planet ini dan cari 5 lubang benam paling dalam dan terbesar di planet ini. Yang pertama, Sveno Jezero. Terletak di Croatia, negara yang terletak di bahagian barat laut Semenanjung Balkan. Ia adalah sebuah negara berbentuk bulan sabit yang kecil dan memiliki ciri-ciri geografi yang unik. Salah satunya sinkhole Sveno Jezero. Lubang benam terbesar berhampiran Imotski ialah Sveno Jezero. Bentuk muka bumi kars terbesar di pergunungan Dinaric dan salah satu lubang benam terbesar di seluruh dunia. Lubang benam tersebut dikenali sebagai tasik merah berpunca daripada warna tebing di sekeliling yang berbeza dengan warna biru terang tasik. Dinding ini berwarna coklat kemerahan diwarnai oleh besi oksida tanah Mediterranean Terra Rossa. Terra Rossa bermaksud tanah berwarna perang kemerahan yang menindih batuan dasar batu kapur. Lubang benam kebiasaannya bulat dengan dinding hampir menegak dan sangat tinggi beserta tasik biru dalam jauh di bawah. Warna tasik berubah dari hijau ke biru tua bergantung pada perubahan corak warna langit di atasnya. Dinding batu kapur tasik ini meningkat pada paras setinggi 240 hingga 260 meter sekaligus menampakkan pemandangan hutan yang lebih kecil di sekitarnya. Jumlah kedalaman lubang benam yang diketahui adalah lebih kurang 530 meter. Lebar lubang benam di antara 450 hingga 500 meter. Isi padu lubang benam ini dianggarkan 25 hingga 30 juta metrik padu. Isi padu tasik pula sekurang-kurangnya 7 juta metrik padu. Jika anda berhasrat untuk mandi di sini, suhu tasik ini sekitar 7 hingga 8 darjah Celsius. Ini bermakna tasik ini sangat sejuk, malah airnya sangat bersih dan jernih. Sveno Jezero berkemungkinan besar telah terbentuk menerusi runtuhan gua yang sangat besar. Tahukah anda terdapat hidupan akuatik yang luar biasa hidup di sini?
Savannah Jezero mengandungi beberapa hidupan akuatik yang diketahui hanya wujud di sini dan tidak dijumpai di tempat lain di dunia. Pada waktu petang, ia naik ke permukaan air dan dilihat dari atas sebagai bintik hitam yang misteri. Yang kedua, Sima Hambo. Manusia hanya mengetahui kewujudan tempat ini 56 tahun lalu. Kabus menyelaputi pemandangan sekumpulan makhluk liar dengan kewujudan hutan belantara yang unik di dalamnya. Selamat datang ke dunia lubang benam yang seolah-olah hilang di puncak gunung misteri Venezuela. Hutan hujan Guayana Highlands di Amerika Selatan merupakan puncak pergunungan megah yang menjulang ke awan dengan ketinggian 1,000 hingga 3,000 meter. Antara tepui Amerika Selatan yang mengagumkan, terkenal dengan cenuram batunya yang terpancar dari kawasan hijau di sekelilingnya yang menjulang tinggi dan mendominasi landscape, serta ekosistem purba uniknya yang hidup tinggi di atas permukaan hutan berkembang secara terpencil. Malah ekologi bukit meja atau bukit datar terasing yang dikelilingi oleh cenuram yang menjulang tinggi ini sangat unik dan terpencil, sehinggakan ia sering dirujuk sebagai pulau di atas hutan hujan. Kebanyakan tepu ini dikaburkan oleh mahkota awan dan kabus yang berterusan, menutup permukaannya daripada pandangan dan memerlukan fotografi radar dari pesawat untuk mendapatkan image visualnya. Kebanyakan tepu sangat jauh dari dunia di bawahnya sehinggakan ia mempunyai iklim dan cuaca mereka sendiri. Sari-sari nama merupakan lubang benam yang jarang ditemui dengan puncak berhutan, dan puncak di sini dipenuhi dengan pokok tebal pelbagai spesies yang menjulang setinggi 25 meter. Ia juga terkenal dengan sejumlah 4 lubang benam yang besar dan dalam, umumnya lekukan bulat di dalam tanah yang disebabkan oleh beberapa runtuhan lapisan permukaan. Yang terbesar ialah lubang benam yang dikenali sebagai Sima Hambo. Dengan Sima bermaksud lubang benam yang sangat besar dengan lebar 502 meter di bahagian bawahnya dan kedalaman 314 meter. Agaknya apa yang ada di dalam lubang benam tersebut? Kita teruskan pengembaraan kita bersama mencari lubang benam. Ya, yang mungkin yang cantik dan indah seperti ini, tapi tak cukup mencabar. Yang ketiga, Telaga Barhud, Yemen. Sekiranya tahun 2020 dan 2021 masih belum cukup untuk anda tertanya-tanya, apa yang menyebabkan Elon Musk mengambil masa lama membina kapalnya ke planet Marikh? Negara Yaman ingin memperkenalkan anda kepada telaga nerakanya. Selamat datang ke Telaga Barhud di Hadramaut, Yemen. Hadramaut bermaksud telah datang kematian. Ia selebar 30 meter dan dipercayai sedalam 250 meter. Sepasukan 10 penjelajah OCET meneroka Telaga Barhud menggunakan sistem takal. Peneroka tersebut melakukan penemuan air terjun, ular, haiwan yang telah mati, stalagmit dan mutiara gua. Di dalam lubang benam tersebut, pasukan itu juga mendapati bahawa air muncul dari beberapa lubang di dinding gua sekitar 65 meter di bawah permukaan, mewujudkan air terjun kecil. Kawasan ini ibarat menunggu masa yang letih dan kelaparan untuk ditelan. Yang keempat, Sótano de las Golondrinas di Mexico menawarkan salah satu tempat terjun bebas paling lama di dunia. Pintu masuk lubang benam ini berbentuk elips dengan kedalaman 512 meter. Keluasan tapaknya pula sebanyak 303 meter, iaitu 3 kali padang bola sepak. Lubang benam ini sangatlah dalam, di mana jika anda melompat ke dalam lubang ini, anda akan jatuh dan sampai di bawah selepas 12 saat. Di sini terdapat beberapa keajaiban dunia yang hanya diterokai oleh beberapa orang yang bertuah sahaja. Semasa musim hujan, air terjunnya kecil dan besar mengalir di dalam gua besar, menjadikannya air terjun gua tertinggi di dunia. Pada suhu dan kelembapan tertentu, akan muncul awan di bahagian atas gua. Ya, gua ini cukup besar untuk mempunyai awannya sendiri di dalamnya. Ia seolah-olah satu dunia lain, menyendiri dan mempunyai fauna unik. Antaranya, pada waktu matahari terbit, sekitar jam 6 pagi, di sini akan berlaku acara yang luar biasa dan menakjubkan.
Jika anda berada di tepi lubang benam, anda mula-mula melihat bintik-bintik kecil kelabu muda berpusing jauh di bawah. Secara beransur-ansur, bintik-bintik ini menjadi lebih besar dan lebih besar. Ini sebenarnya beribu-ribu burung walet yang muncul dari lubang benam. Burung ini bergerak serentak dan apabila burung sampai sahaja di permukaan, formasi mereka menjadi huru-hara dan tidak menentu. Acara ini berterusan selama kira-kira 20 hingga 30 minit. Ia berlaku setiap pagi dan kemungkinan besar tradisi yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Bahagian bawah lubang benam sememangnya besar. Ia dilitupi dengan lapisan tebal guano dengan lumut hijau zamrud di atasnya. Air telah membentuk ngarai kecil di sini sedalam 2 meter. Ini adalah dunia kecil yang sangat luar biasa, sejuk dan mengujakan. Sesetengah orang membina kemah di sini dan pada keesokan paginya menyaksikan keindahan sang suria terbit. Tetapi berkemah di sini tidak begitu menyenangkan hati. Anda akan dapati ribuan serangga, ular dan kalajengking. Udara dipenuhi dengan bau tengik, kulat dan bakteria. Seseorang boleh dijangkiti penyakit histoplasmosis, penyakit paru-paru yang disebabkan oleh kulat dalam guano. Penggunaan topeng pernafasan dinasihatkan kepada mereka yang ingin menyelongkar misteri lubang benam Mexico ini. Yang kelima, Jiaozai Tiangkeng. Salah satu dari tempat paling menakjubkan dan seram di dunia, lubang benam Jiaozai Tiangkeng. Jiaozai Tiangkeng ditemui oleh penyelidik pada tahun 1994 dan semasa mencari tapak penerokaan baru menerusi misi projek Gua China. Ia mempunyai saiz yang luar biasa. Lubang ini sepanjang 662 meter dengan 537 meter lebar. Ini adalah salah satu daripada tiga Tiangkeng yang sangat besar di seluruh dunia. Dua lagi ialah Dashiwei Tiangkeng dan Haolong Tiangkeng, kedua-duanya juga di China. Sungai bawah tanah dan Gua Tiangkeng telah terbentuk di atas Gua Daifeng yang seterusnya telah dibentuk oleh aliran sungai bawah tanah yang deras. Keseluruhan panjang sungai bawah tanah ini adalah kira-kira 8.5 km. Dan sepanjang 8.5 km ini, ia jatuh 364 meter. Lokasi dan geologi Tiangkeng terletak di kawasan karst yang besar dan dibentuk oleh batu kapur. Tiangkeng ini berkemungkinan besar terbentuk sejak 128,000 tahun yang lalu. Di sini sahaja, 1,285 spesies tumbuhan, termasuk tumbuhan seperti ginkgo biloba dan banyak haiwan yang jarang ditemui seperti harimau dahan. Ekosistem dengan kepelbagaian flora dan fauna yang unik menyelahkan keajaiban dan kemegahan sinkhole. Sinkhole yang hanya mempunyai perbezaan 16 meter dari bangunan kedua tertinggi di dunia, Menara 118. Apa pendapat anda mengenai sinkhole ini? Kita telah menemui pelbagai spesies flora dan fauna. Apa lagi yang belum kita jumpa di bawah sana? Bagaimana dengan kawasan sejuk dan berais? Pada 5 Jun 2019, sebuah tasik besar kelihatan dilitupi ais terletak di Antartika Timur. Dalam tempoh 6 hari sahaja, kira-kira 600 juta hingga 750 juta meter padu air tasik telah lenyap, meninggalkan satu lubang benam yang dalam. Sudah tentu anda akan tertanya-tanya, adakah wujud lubang benam di kawasan dengan cuaca panas? Ia jauh lebih menakutkan. Laut mati bukan lagi satu tempat yang menarik. Salah langkah, anda di dalam lubang benam. Nyatakan komen anda. Jangan lupa like, share dan subscribe. Astrolex signing off from space.